Halo, selamat siang. Nama saya Dr. Erna Bagiari. Saya bertugas di rumah sakit di daerah Gianyar. Saya mau sharing sedikit pengalaman saya kena COVID ini. Saya masih umur 35, mungkin tahun ini, bulan depan mungkin 36 ya. Masih muda, energik. Dan saya adalah tipe orang yang sangat disiplin. Ya. Kalau di rumah sakit saya selalu pakai APD yang lengkap. Pakai masker N95 sekali pakai. Mungkin awal-awal saya pernah reuse, tapi setelah itu saya menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting. Jadi saya enggak berani reuse lagi, sekali pakai, buang. Kita tahu sendiri kalau N95 itu cukup mahal ya, di atas 100.000, yang mungkin sekarang ada yang di atas 50.000 ya. Saya selalu pakai gaun saat kerja. Kalau ada tindakan, rumah sakit juga sudah menyediakan hazmat yang lengkap untuk saya. Selama saya kerja, saya tidak minum, tidak makan, tidak pipis. Kalau kebelet BAB, tahan dulu kabar. Saya selalu begitu setiap hari. Dan saya juga kerja menggunakan stetoskop yang panjangnya 2 meter. Mungkin waktu pertama kali saya pakai stetoskop yang 2 meter itu pasti banyak yang, wih, serem. Saya nggak peduli. Saya sangat nggak peduli. Saya pedulikan adalah bagaimana menjaga diri saya sendiri, pasien saya, keluarga saya. At least kita sudah mendidik masyarakat. Memang awal-awal pasiennya kadang-kadang ketawa, wih, baru dong, alat baru dong, panjang dong. Ya udah, nggak apa-apa. Kadang-kadang juga teman-teman, wih, seru sekali dok, nggak apa-apa aja, kayak semprotan ke apa, pembedarahnya sudah, jalani saja. Saya nggak pernah peduli. Untungnya saya punya kuping yang bagus, jadi saya tidak pernah kualitas pelayanan saya artinya tidak mengorbankan sampai saya nggak dengar apa-apa dalam memeriksa itu, nggak seperti itu. Untungnya kuping saya bagus ya. Nah, kenapa sedisiplin ini saya masih kena? Oh ya juga, kalau tahu perawat-perawat saya semua ya, saya yang paling sering negur. Saya selalu negur, jangan makan di rumah sakit, tahan laparnya. Jangan makan di rumah sakit, jangan minum, tahan. Kadang-kadang saya kalau lebih ekstrim sedikit, kalau tahu perawatnya habis makan, saya nggak mau visite sama perawat itu, saya mau yang lain. Bukan mau gimana, artinya memberikan edukasi lah, itu maksudnya, biar sama-sama kita menyadari bahwa ini bukan hal yang sederhana dan simpel. Tapi di mana saya kena, saya ini orang yang sangat sayang keluarga. Hello ya, jadi banyak sekali anugerah dalam hidup saya. Keluarga, anak-anak. Saya sangat suka pulang kampung, kumpul sama keluarga, itu hobi saya itu. Dan saya sangat menyadari sendiri bahwa pada saat saya berkumpul dengan keluarga, saya berbagi resiko. Artinya, resiko yang mereka dapatkan juga akan beresiko ke saya sendiri. Tapi memang saya abaikan. Saya memang pernah bilang sama perawat saya sendiri, saya sangat disiplin kalau di rumah sakit, tapi kalau di rumah enggak. Karena saya merasa kita sering kontak, kita saling menyayangi, kita saling menjaga. Tapi memang setelah saat ini saya sadari bahwa mungkin bagi sebagian banyak orang di luar medis itu masih belum fasih menggunakan masker, masih ada perasaan sesak, pasti perasaan tidak enak. Kebetulan waktu itu saya pulang kampung, om saya lagi sakit, saya nggak bawa alat, saya hanya cuma lihat, oh ini jelek, kok pucet ya mukanya, nggak bagus itu.
saya pulang kampung tujuannya untuk sembahyang sebenarnya. Ya, sambil menghibur diri, ya, kampung itulah tempat yang paling aman dan indah menurut saya. Terus pulang dari kampung memang badan udah mulai rasa pegel-pegel gak jelas. Gak enak, ngilu seluruh tubuh, panas sih tidak, cuman ngilu ya. Sempat sih panas 37.8 sekali, cuman gak terlalu ya. Akhirnya om saya dibawa ke Denpasar karena kondisinya tambah memburuk. Diperiksa oleh suami, ternyata saturasinya kejenuhan oksigennya 80. Nah, kita udah mulai COVID nih. Akhirnya kita bawa om ke Sangla. Saya gak ikut sebetulnya, karena saya tahu kondisi saya sejak pulang kampung itu gak bagus ya. Jadi ternyata positif COVID. Saya langsung swab waktu itu karena saya merasa gejala infeksi virus juga itu. Ternyata hasil swabnya negatif. Tapi saya masih merasa tidak benar, ada yang salah di badan saya. Saya akhirnya sejak itu pisah kamar dari anak-anak dan suami, dan juga selalu memakai masker di rumah. Hanya karena kondisi saya kurang bagus, saya ke klinik. Kakak saya maksudnya mau diinfus biar dapat makanan lah, nutrisi gitu. Ternyata kakak saya periksa, "Dek, kamu ada ronki, ada kayak infeksi paru, kamu CT scan aja segera." Karena kakak saya tahu kalau om saya kena COVID kan. Langsung malam itu saya di CT scan dan ternyata hasilnya GGO. Kemudian mencari tempat rumah sakit rujukan juga susah ya, bingung. Akhirnya keesokan harinya saya dapat, bersyukur sekali saya sampai di rumah sakit ini. Di rumah sakit RSPTN ini luar biasa, memang aduh, ini keberuntungan saya. Pada saat di ruangan saya pikir saya masih biasa-biasa saja, asma saya kumat. Jadi saya punya komorbid asma ya sebelumnya. Asma kumat, saya batuk-batuk, rasanya aduh, batuk yang sangat parah dan hebat. Setelah dinebulisasi sama perawat-perawatnya ternyata masih rasa gak enak. Ternyata saturasi saya turun. Saturasi saya turun sampai di bawah 90. Nah, di saat itu saya bengong. Saya masih berharap sebetulnya saya bukan COVID. Saya nggak tahu rasanya terus nggak sesak yang bagaimana tuh, nggak ngerti gitu. Saya bengong, lama saya bengong, saya cuma diem. TV saya hidup, saya nggak pedulikan. Saya cuma merasa ini rasanya ya, diambang-ambang nafas habis itu ya. Akhirnya saya dipindahkan ke ICU, hasil swabnya ternyata akhirnya saya positif COVID. Selama dalam ICU juga saya kan dipasang ini, kalau kalian tahu ini adalah vena sentral. Dipasang di vena sentral di sini, kemudian juga di tangan dipasang arterial line untuk mengukur tekanan darah secara akurat. Benar-benar perawatan yang sangat intensif dari RSPTN dan sangat ketat. Saya kurang lebih 1 minggu tiduran lebih mungkin di tempat tidur, tidak gerak, takut gerak, takutnya ini macet atau apa. Tidak juga untuk lain-lainnya biar juga nggak macet. Saya merasa banyak hal dari medis dan non medis, spiritual juga saya merasakan ada perbedaan sebetulnya. Kalau dari segi medis, saya sempat tensi saya sempat 60. Tekanan darah itu malam banget itu. Dikasih obat penopang tensi, saya teriak-teriak. Kepala saya mau pecah, dada saya sakit sampai tembus ke punggung. Semua perawatnya datang sini. Ada yang mijitin tangan, ada yang mijitin badan, kaki, semua. Semua berdoa untuk saya. Luar biasa. Itu shocking saya yang kedua. Saya habis itu saya nggak bisa nangis ya, kalau mikirin keluarga saya nangis, tapi kalau mikirin sakit saya cuma bisa bengong. Ternyata gini rasanya.
sampai kalau orang Bali itu ada yang bilang di depan ya. Saya juga udah di depan itu sempat merasakan yang terasa itu saya lihat itu hanya doa. Saya melihat orang-orang berdoa. Cewek beda, cowok beda. Tapi waktu itu memang luar biasa. Walaupun jam 12 malam, dokter anestesi siaga selalu untuk saya. Perawat siaga selalu untuk saya. Gimana caranya memberikan menopang tensi pada orang yang sangat sensitif terhadap obat tensi. Luar biasa rasanya. Saya selama saya dirawat, saya hengkang dari grup-grup dulu sementara. Banyak grup keluarga. Kenapa? Karena saya sangat menyayangi mereka. Sangat. Saya tidak berharap ada yang kena lagi seperti saya. Itu terutama. Saya mau menguatkan diri saya itu sebetulnya. Jangan sampai kena COVID. Jangan terlalu meremehkan. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana respon tubuh kita. Jadi infeksi itu kan tergantung dari faktor host-nya. Jadi faktor baduan kita sendiri, virulensi dari virusnya itu sendiri, dan ada faktor lingkungan. Saran saya untuk semua teman-teman yang di luar, jangan terlalu percaya diri. Tetap kita harus waspada. Saya sangat ingin pandemi ini cepat berlalu, karena saya merasakan tidak enaknya. Coba bayangkan aja, jadi saya tidak bisa tiduran terus di tempat tidur dengan segala monitor. Ini enak sudah bisa mobilisasi ya, berkat semua tim di sini. Badan kalau udah ditusuk-tusuk itu udah nggak berasa. Jadi saya cuma bilang aja dalam diri saya sendiri tuh, ya Tuhan, terima kasih atas segala rezekinya. Saya ikhlas menjalani. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat yang di luar sana ya, yang masih suka kumpul bareng, olahraga bareng gitu ya. Saya bukan gimana, saya nggak mau kalian mengalami seperti saya nggak mau. Kalau memang pengen olahraga, olahragalah di rumah. Kalau pengen makan makanan yang enak, beli di luar, bungkus makannya di rumah saja. Itu aja pesan saya sih selama saya menjadi pasien COVID. Jadi saya merasa di satu sisi, oh ya, stop stigma ya. Jangan pernah saling menyalahkan. Karena apa, ini kita semua adalah belajar. Kehidupan kita ini adalah pelajaran. Kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau bisa, belajar dari tidak perlu mengalami. Jadi cukup untuk cukup ini aja. Cukup mendengar dari kisah seorang pejuang COVID. Semoga kita semua selalu diberikan kerahayuan, kesehatan. Mari bersama-sama, karena ini saya rasa tidak bisa perjuangan tim medis saja. Jadi harus, kita ini harus semua sebagai satu tim, saling mendukung. Semakin cepat, semakin tertib kita, maka ini semua akan cepat berlalu. Semangat untuk semuanya. Salam sehat. Semoga semuanya bisa berkumpul selalu dengan keluarga tersayang, menikmati waktu weekendnya dengan indah dan bahagia semuanya. Semangat.